dekat sama Alan. Masa sih, Put? Iya, buktinya dia tadi gebrak meja pas tahu kamu bakal belajar bareng di rumahnya Alan. Kayaknya dia fix deh cemburu. Udah. Selamat datang guys di Istanaku. Wah, rumahmu mewah banget, Alan. Wah, rumahnya lebih mewah daripada rumahku. Rumahmu seluas ini juga gak? Enggak kok, rumahku lebih kecil daripada ini. Wah, Budi, kamu orang kaya juga. Orang tuaku bukan orang kaya, mereka cuma pengusaha doang. Usaha apa, Bud? Siapa tahu orang tuaku kenal sama orang tuamu. Papaku jadi direktur di PT Bulan Angkasa. Hah? Seriusan? Kok kamu kayak kaget gitu, Lan? Emangnya kenapa? Ini, Sar. Jadi, PT Bulan Angkasa itu perusahaannya papaku. Jadi, papamu itu bawahannya papaku dong. Ternyata orang tua kita saling kenal ya. Berarti derajatku lebih rendah dong daripada derajatnya Alan. Dari segi kekayaan, aku udah kalah sekarang. Kira-kira Sari masih suka sama aku nggak ya? Atau dia sekarang udah lebih suka sama Alan? Kasian deh Budi, kesultanannya udah ada yang bisa ngalahin sekarang. Ih, rakyat jelata diam aja deh, Ton. Setidaknya ya, Budi tuh lebih kaya tau daripada kamu. Iya juga sih, diam aja deh aku. Lan, orang tua kamu sekarang ada di mana? Kita belum kenalan kan soalnya sama mereka. Mereka sekarang lagi ada urusan bisnis di Kanada. Sebentar lagi mereka bakal pulang kok. Wah, keren banget ya orang tua kamu kerja di luar negeri. Berarti papa mama kamu ntar lagi datang dong. Papaku aja yang datang. Loh, mamamu? Mamaku udah ada di surga, Sar. Mamaku meninggal saat ngelahirin aku. Sar, cepetan minta maaf. Maaf ya, Lan. Aku gak tahu kalau ternyata mamamu udah gak ada. Gak apa-apa, Sar. Kan kamu emang gak tahu. Lagian, ngapain sih ku marah sama cewek secantik kamu? Apaan sih, Lan? Cie. Apaan sih, sialan? Baru kenal Sari aja udah main gombal-gombalan aja. Emangnya Sari suka apa digituin? Kasian tuh si Sarinya jadi malu. Kok aku marah sih Alan gombalin Sari? Aku kan bukan siapa-siapanya Sari. Tapi rasanya kayak nyesek gitu ngeliat Sari dicie-ciein sama Alan. Aduh, gimana ini? Bud, kok kamu cemberut gitu ngeliat Alan gombalin Sari? Kamu cemburu ya? Budi, cemburu? Gak kuat, aku gak boleh kelihatan cemburu di depan teman-teman. Nanti mereka ngira aku suka lagi sama Sari. Gimana ini ya? Apaan sih, Ton? Aku gak ada bengong kok. Aku gak ada cemburu kok. Aku cuma bengong aja dari tadi. Udahlah, Bud. Jujur aja, kalau kamu emang cemburu ngeliatin Alan gombalin Sari, nanti Sari direbut loh sama Alan. Emang Budi suka sama Sari ya? Iya, Lan. Jadi Sari sama Budi itu sering banget dijodoh-jodohin di kelas, dicie-ciein gitu. Tapi sebenarnya Sari sih yang suka sama Budi. Budi gak pernah terima cintanya Sari. Kamu apaan sih kamu? Jalan, Sar. Kan emang kayak gitu kenyataannya. Iya kan, Bud? Kamu gak pernah kan terima cintanya Sari? Sebenarnya? Iya, Bud. Jadi tadi di kelas Budi sempat bilang Sari udah suka sama kamu dari dulu, Bud. Kamu macam cemburu kalau si Sari sama si Alan tuh pacaran? Enggak lah, aku mending belajar aja daripada pacaran. Belajar itu lebih penting, tau. Tadi tuh aku cuma... Seriusan Budi ngomong kayak gitu, Ton? Iya, seriusan, Sar. Kasian deh, cuma kamu doang yang suka sama Budi. Budinya malah suka sama buku. Ya ampun, aku jadi ngebuat Sari sedih.
gimana ini ya? Aku kan gak bermaksud gitu. Kok jadi kayak gini sih? Ya ampun, jahat banget sih kamu, Put. Ngebuat cewek secantik Sari jadi sedih. Cuk. Jangan sedih-sedih ya. Kan megang kepalanya Sari. Aku aja belum pernah ngelus kepalanya Sari. Dadaku sakit banget. Kayaknya aku beneran cemburu deh. Kayaknya aku emang suka sama Sari. Kenapa kayak gini sih jadinya? Kenapa aku baru sadar suka sama Sari di saat ada orang lain yang mau nyari Sari? Sari gak boleh direbut sama Alan. Aku harus bisa merebut balik Sari dari Alan. Kita jadi belajar bareng gak? Jadi, ayo! Ini gimana sih? Yang lain lo lagi pada belajar, kok kamu malah bengong? Wah, aku bosen nih belajar. Gimana kalau kita main tebak-tebakan aja yuk? Hah? Tebak-tebakan apa, Ton? Tebak-tebakan ilmu pengetahuan gitu. Tapi yang main cuma kamu sama Budi. Jadi duel kepintaran gitu. Hah? Kok aku sama Alan, Ton? Ya kan kalian yang paling pintar. Jadi sekarang ngebuktiin juga siapa yang paling pintar di kelas kita. Hah? Hah? Gimana? Kalian mau gak? Ayo! Loh, kok malah jadi duel tebak-tebakan sih? Udah, diamin aja, Sar. Mereka itu kayaknya lagi pada adu bakat deh buat ngebuktiin siapa yang lebih hebat. Ya tapi buat apa, Put, duel-duelan kayak gitu? Iya, cowok-cowok itu emang kayak gitu. Apalagi ya, Alan itu sekarang udah tahu kalau kamu sukanya sama Budi. Kayaknya sih, Alan pengen ngebuktiin kalau dia lebih hebat dari segala hal daripada Budi. Emangnya Alan suka sama aku? Ih, kamu nih sombong tahu aja deh. Kelihatan tahu dari gerak-geriknya Alan kalau dia itu suka sama kamu. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Siapakah penemu lampu? Thomas Alva Edison. Ya, 1 poin buat Alan. Wah, Alan hebat banget. Kayaknya Alan lebih pintar deh daripada Budi. Oke, pertanyaan kedua. Ibu kotanya Jawa Timur adalah Surabaya. Wah, Alan. Ya, 2 poin buat Alan. Pertanyaan terakhir. Siapakah nama kepala sekolah SD Negeri Swasta Busri Bundur? Ya, 3 poin untuk Alan. Pemenangnya adalah Alan. Yes. Wah, selamat Alan. Ternyata Alan lebih pintar daripada Budi. Gak bisa, aku gak bisa dikalahin kayak gini. Aku sekarang kalah dari semua hal. Dari segi kegantengan, dari segi kekayaan, dari segi kepintaran, aku kalah. Kayaknya aku gak bakal bisa deh dapetin Sari. Alan udah lebih hebat daripada aku. Aku kalah. Gila, keren banget kamu Alan. Ternyata kamu pintar banget ya. Iya dong, aku harus lebih hebat daripada Budi. Biar kamu lebih suka sama aku daripada si Budi itu. Apaan sih kamu, Lan? Tuh kan Alan suka sama kamu. Tapi kan aku masih suka sama Budi. Ngapain sama si Budi itu, Sar? Ini loh, Alan udah ada di depan mata kamu yang emang suka sama kamu. Apalagi ya, Alan itu lebih hebat dari segala hal daripada Budi. Udahlah, kamu sama Alan aja daripada sama si Budi itu. Ini juga sih ya, pilih Alan atau Budi ya. Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Oh ya, aku juga punya video-video menarik lainnya. Yuk tonton sekarang!